Jadi kita lebih fokus menentukan mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan juga kebutuhan dari universitas. Itu yang pertama. Jika teman-teman hanya fokus ke kelas internasional UI dan UGM, maka sekali lagi itu for paper based jawabannya. Lalu bagaimana dengan IELTS, TOEFL, IBT? Kapan dan bagaimana caranya menentukan bahwa memang IELTS ataupun TOEFL, IBT adalah jawaban yang tepat atau jenis tes yang memang harus kalian ambil? Pertama adalah jika teman-teman, anak Anda atau Anda sendiri ingin mengambil tes atau ingin mengambil jalur penerimaan universitas tidak hanya di UI ataupun UGM, tapi juga kelas internasional ITB ataupun mengambil beasiswa di luar negeri, maka universitas tersebut lebih menginginkan IELTS atau IBT TOEFL. Kalian harus memilih entah apa itu IELTS atau IBT TOEFL, tidak perlu dua-duanya, karena dua-duanya itu setara. Jadi jangan menghabiskan hampir 8 juta atau 6 juta untuk mengambil tes dua-duanya, karena dua-duanya itu salah satunya dari dua tersebut, ya, dari dua tes tersebut, IELTS sama TOEFL internet based itu bisa digunakan. Jadi semisal polanya seperti ini, teman-teman mengambil ITB, beasiswa luar negeri, UI Inter, UGM Inter, jadi pilihnya ngambil tesnya IELTS atau IBT TOEFL. Tapi kalau teman-teman hanya mengambil UI atau UGM, kelas Inter atau telescoutingnya, maka paper based TOEFL saja cukup. Ingat, cukup. Jangan buang-buang duit untuk hal yang akhirnya juga tidak dipakai. Dan kalau misalnya semuanya bagus, ya alhamdulillah, tapi kalau ternyata sudah bayar dan ternyata belum sampai mencapai target, kan itu sangat disayangkan. Jadi fokus ke kebutuhan. Itu tips pertama. Kenali kebutuhan Anda dan juga kebutuhan universitas.